Selamat malam, kembali lagi bersama saya Ferdi ya di channel kita. Nah, kebetulan pada saat ini saya sudah dengan Bapak Fatur Rohman ya. Kita akan mengulik ya sebuah bangunan. Nanti bangunan kita akan bicarakan yang lebih lanjut lagi. Oke, sebelum ke bangunannya langsung, kita akan beberapa tanya ya, mungkin beberapa cerita yang konon di sini pernah ada cerita-cerita gitu di Bapak Roman tuh. Nah, Bapak Roman, saya dengar katanya di sini tuh dulu kan pernah tuh ada suara bayi yang menangis, terus mungkin ada beberapa kejadian juga yang belum kita ketahui nih. Nah, kata Pak Bapak tadi katanya di lantai 4 atau misalnya lantai 2 tadi disebutkan itu ada beberapa spot atau beberapa titik yang kita nggak boleh untuk di situ. Alasannya apa sih? Ya, pertama itu dari bisnisnya itu kan memang masih kuat lah sekarang. Dan kalau memang jadi untuk setiap lantai ini kan zona 1, zona 2. Lalu tiap pagar yang ujung tiap kalau bisa dihindari. Okay. Dihindari dalam arti bukan berarti nggak boleh kesana. Ya, untuk keamanan dan kenyamanan lah ya. Dan untuk di lantai 2, zona 2 itu di kanopinya kemarin waktu masih pembangunan ada insiden sedikit. Kalau bisa dihindari juga di daerah sini. Pokoknya selebihnya sih lebih cenderung ke hati-hati aja. Ada hati-hatinya dalam arti ya bisnisnya lebih masih aktif. Karena sebelum kita ketahui juga ya, sebelum bangunan ini diperbaharui juga atau direnovasi besar-besaran, itu bisa dibilang cukup horor ya. Mungkin di pas renovasi ini mungkin ada beberapa yang istilahnya nggak bisa mungkin ya. Ada mungkin beberapa izin atau yang harus diizinkan gitu ya, dengan beberapa saat. Nah, apakah kesulitannya ada nggak sih kesulitannya di sini? Kesulitan dalam arti? Dalam arti ya mungkin dalam pembangunannya ada beberapa yang kesulitan atau misalnya mengganggu pekerjaan atau yang di sini. Ya, dari awal sampai sekarang untuk masalah itu sih, untuk masalah kesulitan terbesar tidak ada. Tapi untuk kesulitan terkecil, yang kecil dalam arti seperti gangguan bekerja itu seperti lagi lembur tengah malam gitu kan, ada gangguan, dicolek lah segala macam. Dicolek itu pasti. Oke. Okay. Wah, saya merinding. Ya mungkin dihadir di situ mungkin. Iya. Saya merinding ya. Tuh, bisa dilihat saya merinding. Tapi kalau yang lantai 4 ini apa sih yang kalau menurut saya rasakan itu mungkin lantai 4 ini yang lebih yang bisa disebut aromanya yang paling mistis ya. Karena sebelum bangunan baru, bangunan lama ini kan dulu cuma 3 ya, sama lah mungkin mereka sama kita dikasih ruang space baru atau nggak mungkin mereka bisa dikatakan merasa lebih senang karena ditambahkan tempat. Mungkin lah istilahnya dari kehidupan dari mereka di sana kan mungkin lebih banyak, sedangkan ditambah lagi satu bangunan mungkin mereka merasa lebih lega. Oke, berarti lebih leluasa ya. Lebih leluasa. Nah mungkin Bapak Fatur Rohman sendiri mungkin pernah nggak sih nyaksikan di sini atau mungkin pernah merasakan sendiri yang istilahnya yang pekerja-pekerja sini rasakan? Ya pernah sih. Apa? Juga. Boleh disebutkan? Yang begitu mungkin kalau lagi nongkrong gitu kan duduk tahu-tahu ada yang jalan kuping, niok apa? Leher belakang. Oh. Di apa? Lagi istirahat digangguin istilahnya ya semacam suara-suara juga ada. Oh, oke. Okay. Berarti gangguan-gangguan seperti itu. Berarti tadi jadi teman-teman, jadi ini kita sudah diperbolehkan nih untuk masuk ke gedung ini ya. Akan tetapi ada beberapa titik yang kita tidak boleh. Ya contohnya di lantai 2 di paling pojok di dekat pagar itu kita enggak boleh. Mungkin di setiap pojok. Terus di lantai 2 dan 3 pun seperti itu sama ya, Pak ya. Jadi ya mungkin kita di sini kita harus hati-hati aja ya. Untuk kita ngulik nanti ataupun kita melihat, kita harus hati-hati. Oke, jadi tetap tunggu atau kita tetap saksikan ya di channel kami ini untuk mengulik lebih lanjut lagi ke gedung yang kita akan perlihatkan kepada teman-teman. Oke, terima kasih Pak Fatur Rohman. Kita langsung aja ke sana. Oke, terima kasih. Ya. Thank you.
Masuk, masuk. Woi, 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 stop lagi. Selamat malam. Kali ini gue bersama tim sedang berada di gedung sekolah. Ya, gedung sekolah tepatnya berada di Jakarta Selatan. Kali ini gue bersama tim akan melakukan penelusuran di sekitar gedung sekolah tepatnya berada di Jakarta ini. Menurut cerita yang beredar di gedung sekolah ini sebelum jadi gedung sekolah, jadi di sini itu pernah terjadi kejadian yang aneh yang pernah dialami oleh siswa-siswa dahulu tahun 1990 sekian, di mana pernah terjadi kesurupan massal. Nah, mulai dari situ akhirnya kita melakukan penelusuran di lokasi gedung sekolah tersebut, dan akhirnya di situ kita bertemu dengan salah satu seseorang penjaga gedung sekolah tersebut. Beliau banyak sekali menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di gedung sekolah tersebut. Salah satunya adalah, jadi sebelumnya akan gue ceritain dulu untuk gedung sekolah tersebut. Jadi gedung sekolah ini adalah gedung lantainya 4 ya. Jadi di lantai 1 ini adalah lantai dasar, dan kemudian diteruskan dengan lantai 2 dan selanjutnya. Menurut si bapak yang cerita mengenai lokasi gedung sekolah ini, spot-spot yang menurutnya terbilang cukup angker adalah spot tempat kantin di lantai dasar dan juga di lantai 3 serta 4. Menurut ceritanya adalah di spot lantai 3 di situ pernah terjadi seorang pekerja yang dulunya pernah membangun gedung tersebut loncat dari lantai 3. Dan untuk di lantai 4 di situ beredar cerita kalau di situ pernah ada seorang pekerja yang tertiban oleh besi. Jadi di situ kita merasa sangat ingin menelusuri gedung sekolah yang berada di Jakarta ini. Jadi akhirnya di situ kita bersama tim akhirnya melakukan ekspedisi di gedung sekolah tua ini. Akhirnya sebelum kita melakukan ekspedisi atau penelusuran di gedung sekolah ini, kita briefing dulu. Kita briefing, dan setelah itu kita mulai dengan spot pertama. Spot pertama ini kita melakukannya di belakang gedung sekolah yang gak jauh dari kantin, yaitu ada di lantai dasar. Kita mulai dari belakang. Nah, sebelumnya yang pribadi yang gue rasain sebelum melakukan penelusuran, gue gak tahu kenapa gue itu lebih tertariknya itu untuk di spot yang berada di belakang gedung sekolah. Jadi di belakang gedung sekolah ini tadi gue lihat ada salah satu pohonnya itu besar, jadi nggak jauh dari gedung sekolah tua ini. Pohon besar itu berada di luar gedung sekolah, dan itu kira-kira jaraknya sekitar kurang lebih 50 meter lah, atau sekitar 40 meter, nggak jauh dari gedung sekolah ini. Spot yang pertama kita lalui adalah spot pertama belakang sekolah. Nah, di situ akhirnya kita melakukan penelusuran bareng tim. Lalu hal yang gue rasain untuk di spot pertama ini adalah nggak tahu kenapa di situ gue ngerasa mual. Gue ngerasa mual seperti ada bentrokan energi dari lokasi spot pertama tersebut. Dan yang gue lihat itu ada sesosok ya mohon maaf ya, biasa umumnya
sosok perempuan ya, menggunakan jubah, bukan jubah ya, tapi kayak semacam baju, baju putih. Dia sedang berdiri di pojokan, tempatnya berada di gedung sekolah lantai dasar. Nah, di situ gue mencoba untuk mendekatinya dan mencoba untuk menghampirinya, tapi dia diam aja gitu. Gue nggak tahu dia diam kenapa. Intinya dia diam, mungkin apa karena terganggu atau gimana. Akhirnya setelah gue mencoba untuk mendekatinya lebih dekat lagi, dia ngilang. Dan gue nggak tahu dia ngilangnya kemana. Dan gue ngerasa di situ kalau itu adalah sambutan dia untuk tim dan gue gitu. Langsung setelah dari spot pertama, kita menuju ke lantai 2. Langsung ke lantai 2 melalui pintu pagar yang berada di dekat WC yang berada di pojok dekat musola di situ. Setelah gue masuk pagar situ, gue ngerasa kalau gue tuh apa ya, kayak masuk gedung seolah-olah ini kan gedung sepi ya, gedung sepi karena sekarang emang kurang lebih udah sekitar jam 2-3an pagi lah, jam 3 pagi. Hanya saja di situ sepi, dan menurut gue di situ gue merasanya tuh kayak seperti pasar gitu. Pasar, ya tahu sendiri lah kalau pasar itu kan kalau pagi-pagi ramai ya. Tapi kalau menurut gue di situ gue ngerasanya kayak seperti gue memasuki pasar. Gedung kalau ini kan dilihat manusia seolah-olah gedung sekolah. Tapi kalau yang gue rasakan itu seperti gue memasuk pasar yang besar banget. Gue nggak tahu, tapi itu yang gue rasain, Akhirnya setelah itu gue mencoba untuk menaiki lantai 2. Dan setelah gue sampai di lantai 2, di situ gue menghampiri WC yang gak jauh dari tangga. Nah, di situ yang gue rasakan untuk di WC lantai 2 mungkin gak terlalu ekstrim ya. Jadi akhirnya kita melakukan penelusuran ke sebelah tangga yang berada di pojokan dekat tangga yang berada di lantai 2. Nah, akhirnya di sebelah sana gue ngerasa kayak ada energi yang seolah-olah menarik gue. Dan gue nggak tahu di situ gue ngerasa kayak gue disuruh ke situ. Dan akhirnya gue mencoba bilang sama tim untuk menghampiri lokasi yang berada energi yang seolah-olah di situ menarik. Oke, langsung pas gue ke situ sama tim, gue tuh kayak seolah-olah kayak apa ya, kayak ngeblank gitu loh. Nggak tahu kenapa apa di situ gue ngerasa kayak gue ingin dimasukin, atau maksudnya mereka ingin berinteraksi melalui raga gue gitu, tapi seolah-olah mereka itu nggak menolak gitu. Jadi di situ kesannya adalah gue cuma bisa ngambil kesimpulan bahwa mereka ingin ingin berkomunikasi dengan gue. Cuman intinya di situ gue nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa ngebiarin dia gitu untuk ya membiarkan seperti itu saja untuk masuk ke raga gue gitu. Karena kan posisi juga satu, gue juga lagi kurang fit. Jadi daripada kita ngambil resiko ya, mendingan gue ambil jalan seperti itu. Akhirnya gue tolak gitu loh. Jadinya di situ gue mencoba untuk mengerti apa yang mereka mau, tapi dari kebanyakan aktivitas-aktivitas mereka yang berada di gedung sekolah ini adalah mereka itu tidak terlalu mengganggu ya. Cuman kebanyakan di sini adalah kenapa mereka mengganggu, mungkin karena mereka merasa terusik.
Terusik karena kedatangan kita. Terusiknya karena kenapa? Karena itu tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka di lantai 2, cuman itu tidak terlalu banyak ya. Oke, setelah kita melakukan penelusuran ke lantai 2, kita langsung naik ke lantai 3. Spot di lantai 3 ini menurut gue auranya cukup ekstrim ya, tapi tidak terlalu ekstrim, cukup ekstrim. Di lantai 3 ini ada salah satu ketertarikan gue untuk hadir di salah satu ruangan. Salah satunya adalah ruangan perpustakaan. Sayangnya ruang perpustakaan tersebut tidak terkunci. Maksudnya ruang perpustakaan tersebut terkunci. Gue gak tau kenapa gue pengen masuk ke dalam ruang perpustakaan tersebut. Karena ruang perpustakaan tersebut terkunci, akhirnya gue mencoba untuk melihatnya dari luarnya saja. Nah, dari situ gue ngerasa kalau gue itu mungkin inilah tarikan-tarikan dari mereka yang sehingga mereka tarikan mereka yang sehingga mereka membawa gue sampai ke lantai 3 menuju lokasi perpustakaan tersebut. Di situ gue ngerasa kalau gue pengen masuk, tapi ya qadarullah, mau gimana lagi gitu kan, sayangnya nggak bisa karena terkunci. Itu yang pertama. Dan spot yang ketiga ini, jadi kita melakukan penelusuran ke depan. Nah, ke depan dari sebelah sana itu apa ya, jadi di spot pertama di lantai dasar itu kalau menurut udara yang gue rasain itu adalah dingin. Lalu masuk ke spot lantai 2 itu dinginnya mulai agak hilang ya. Lalu setelah gue mulai naik lagi ke spot 3 itu terasa hangat. Hangat sekali di situ. Hangat banget. Dan ada yang pengen interaksi juga, cuman dari tadi gue nggak tahu ya, karena mereka ini pengen ngungkapin langsung, cuman gue nggak bisa gitu. Mungkin apa ya, mereka ingin menjelaskan kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Sebenarnya mereka tidak melakukan hal seperti itu. Itu hanya keteledoran manusia gitu, dan itu sudah menjadi takdir manusia yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan kalau itu adalah perbuatan mereka gitu. Jadi mereka tidak bersalah seolah-olah itu adalah perbuatan mereka gitu. Ini yang bisa gue sampaikan kepada kepada kalian semua gitu loh, bahwa yang pernah terjadi di lantai 3 dan lantai 4 itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh manusia tersebut, kelalaian manusia tersebut. Setelah kita melakukan penelusuran ke lantai 3, akhirnya gue bersama tim mencoba untuk melakukan penelusuran kita ke lantai 4. Awalnya pas kita mau naik tangga, di situ kita disambut oleh salah satu sosok pedagang air. Tadi pas gue mau naik tangga itu ada sosok matanya merah, seolah-olah dia itu seperti yang menolak kita dan tim untuk naik ke atas. Dan di situ gue mencoba bilang sama tim untuk tidak menaiki lokasi keempat. Dan akhirnya setelah kita berunding, akhirnya gue mencoba untuk naik ke lantai 4 tapi dengan lokasi yang berbeda. Jadi di lantai 4 ini ada tangga, ada dua tangga. Jadi tangga yang pertama itu adalah tangga yang tadi gue lihat salah satu sosok dengan mata merah, dan di tangga yang kedua ini tidak ada makhluk. Akhirnya kita mencoba untuk menaiki tangga yang kedua
untuk menuju ke lantai 4 terakhir atau spot terakhir. Setelah gue menaiki lantai 4 atau spot terakhir, di situ gue ngerasa kalau di situ benar-benar benar-benar mereka tuh pada ngumpul di situ. Jadi gue bilang sama tim, di sini gue nggak bisa lama-lama. Kenapa? Karena menghindari hal-hal yang tidak terjadi aja, yang tidak diinginkan. Cuman kan, ya namanya mereka mungkin ada yang merasa terusik atau apa gitu ya. Meminta izin kepada mereka itu perlu gitu. Karena biar bagaimanapun juga ini tempat tinggal mereka. Mereka sebagai tuan rumah, kita sebagai tamu, kita harus meminta izin kepada mereka terlebih dahulu. Oke, langsung kita sampai di lantai 4. Di situ gue melakukan penelusuran. Yang pertama adalah WC. Kenapa WC yang menjadi tujuan utama kita? Karena di situ WC-nya berbeda di lantai 4. Jadi di WC spot yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, gue rasa yang paling benar-benar ekstrim itu adalah spot yang keempat. Nah, di spot yang keempat ini adalah ada toilet wanita dan ada toilet pria. Gue lihat di toilet pria itu terbuka toiletnya, dan di toilet keempat di situ toiletnya tertutup. Gue nggak tahu kenapa di situ toiletnya tertutup dan gelap. Tapi yang menjadi pertanyaan gue adalah satu, gue pengen masuk ke dalam situ meskipun di situ tidak ada siapa-siapa, tapi sayangnya toilet tersebut terkunci, jadi gue nggak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya setelah kita melakukan penelusuran di lantai 4 di WC, akhirnya kita melakukan penelusuran ke ruangan-ruangan yang berada di lantai 4. Ruangan demi ruangan kita telusurin, dan di situ salah satu tim mengalami hal-hal yang aneh. Gue nggak tahu kenapa di situ interaksi dari mereka tuh sangat ekstrim banget. Jadi teman gue itu ngerasa ekstrimnya adalah ketika dia merasa kalau di situ ada sesosok, dan gue nggak tahu itu sosok apa ya. Tapi yang jelas gue lihat itu adalah sosok jin yang menyerupai seorang laki-laki yang memang dia tinggal di atas di lantai 4. Dia tidak ingin disebut sosok seperti apa, tapi ini hanya ya mohon maaf, sosok tersebut tidak ingin dijelaskan secara detail seperti apa. Yang pasti laki-laki yang mendiami lantai 4 tersebut. Gue gak tahu kenapa di situ gue ketemu sosok laki-laki, dan gue mencoba untuk berkomunikasi dengannya, dan welcome gitu. Jadi sosok keempat ini dia ternyata tidak agresif ya, dia baik. Lalu ada juga yang agresif. Yang agresif ini ternyata lebih banyak daripada yang baik. Jadi yang agresif ini adalah yang ingin masuk ke dalam ragat, dan seolah-olah dia ingin memberontak gitu melalui raga gue. Gue nggak tahu kenapa di situ gue ngerasa kalau di situ gue ngerasa sama tim, akhirnya di situ gue memutuskan untuk turun aja gitu ya kan, daripada kita ngalamin hal yang tidak diinginkan. Akhirnya gue minta sama tim untuk tidak lama-lama tersebut, dan akhirnya gue minta untuk langsung turun di situ. Oke, setelah gue minta sama tim untuk turun, gue minta sama tim untuk tunggu di lantai 2, dan gue mencoba untuk berinteraksi di lantai 3 sendirian. Hasil interaksi gue sendirian di situ, gue ngerasa kalau gue tuh gak tau kenapa gitu,
Tidak tahu kenapa di situ gue ngerasa ada sesosok perempuan, perempuan yang kita lihat di spot pertama tadi yang di belakang gedung sekolah ini, sosok perempuan ya, itu dia naik ke atas, naik ke lantai 3. Dan akhirnya tanpa panjang lebar yang gue temuin dia di spot pertama diem. Nah di spot ketiga dia mencoba untuk berinteraksi secara agresif. Dan di situ gue mulai ngerasa kalau gue nggak nyaman gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk turun daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya setelah kita telusurin semua mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan lantai 4, yang bisa gue ambil kesimpulan di sini adalah untuk kejadian di lantai 3 dan lantai 4, tidak semuanya kejadian ini itu dilakukan oleh mereka. Jadi kita harus muhasabah bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi bukan berarti kejadian tersebut itu terjadi kepada jin-jin yang ada di situ. Dan juga buat para pekerja yang pernah mengalami hal tersebut, ya kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang buruk kepada beliau dan juga keluarganya. Dan juga untuk saat ini gedung sekolah ini masih dalam perbaikan yang kurang lebih sebentar lagi 100%. Jadi kita doakan buat semuanya pekerja di sini dan juga seluruh tim. Kita doakan mudah-mudahan mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan setan yang terkutuk, dari setan yang jahat, setan yang jahil. Ya kita harus yakin sama Allah bahwa kita manusia derajatnya itu lebih tinggi daripada mereka. Karena mereka ini akan semakin berani kalau kita semakin takut. So, kita harus bentengi diri dengan iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa gue ceritain buat sahabat-sahabat semua yang ada di rumah. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Dan jangan lupa like dan subscribe. Kalau buat teman-teman mau ada yang komen atau mau share, bisa langsung ke channel di bawah ini. Oke, gue Jo pamit dulu. Terima kasih.